HK MP7A1, one of the coolest fully automatic weapons to hit the market in a very long time. It's a personal defense weapon. Heckler & Koch MP7 merupakan sepucuk senjata yang diklasifikasikan sebagai senjata perlindungan peribadi atau dipanggil Personal Defense Weapon yang dikeluarkan secara komersial pada tahun 2001 oleh Heckler & Koch. Sebelum ini, negara-negara barat mempunyai sistem kaliber utama bagi persenjataan yang sedia ada ialah 9mm. Pada awalnya, ia dianggap sebagai efektif sehinggalah sejak akhir-akhir ini dengan pembangunan pesat teknologi sistem kalis peluru serta plat seramik pelindungan. Kemampuan sistem senjata yang menggunakan peluru 9mm ini sudah tidak lagi efektif dan gagal menebusi baju kalis peluru yang dipakai oleh pihak musuh. Ini boleh dibuktikan apabila anggota-anggota bekas Pakatan Negara Warsaw dan Rusia melengkapkan anggota pasukannya dengan sistem pakaian kalis peluru. Kesatuan Eropah, EU dan NATO menganggap penggunaan pakaian pelindungan ini adalah satu perkara yang amat membimbangkan. Atas perkara inilah negara-negara Eropah dan NATO bercadang untuk menghasilkan satu sistem peluru berpiawaian tinggi yang mampu menembusi pakaian perlindungan. Salah satu contoh piawaian ini dinamakan CRISAT atau Collaboration Research into Small Arms Technology. Sistem ini berkemampuan menembusi sistem pertahanan CRISAT tersebut, iaitu mempunyai ketebalan 1.6mm plat titanium dan 20 lapisan fabrik Kevlar di belakang plat tersebut pada jarak minima 50 meter. HK MP7A1, one of the coolest fully automatic weapons in the market in a very long time. Personal defense weapon is generally issued to people with a normally deterrent system, but remember, sebelum ini, sistem persenjataan yang menggunakan sistem tersebut adalah senjata submachine gun FNP90 buatan Fabric National, syarikat persenjataan dari negara Belgium yang juga pengeluar utama pistol Browning HP, machine gun FN Mag dan FN Minimi. FNP90 menggunakan sistem peluru 5.7x28mm yang mana kelopaknya berbentuk kotak memanjang yang dipasangkan pada bahagian atas senjata.